saya itu hanya mengadres apabila ada konten-konten yang negatif. Hmm. Jadi kalau misalkan haknya segala rupa itu kalau menurut saya hubungan antara user dengan yang menyediakan fasilitas. Pemerintah dalam hal ini Kominfo tidak pernah meminta Instagram untuk take down dari foto orang yang sedang umroh di Mekah. Itu gitu. Secara teknis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah ini kemungkinan ya. Kemungkinan yang terjadi opsi-opsinya adalah yang punya akun dia take down sendiri itu bisa, atau ada pengaduan dari komunitas masyarakat.